Eh foto. Gak kelihatan cuy patungnya. Apa? Oke, 1, 2, 3. Upload. Ada tadi hilang, ikut tau ya tadi kan. Konnichiwa Bray, ketemu lagi sama gue Dadang Konelo, dan hari ini kita akan pergi berlibur ke salah satu tempat wisata di Fukuoka ya, bareng teman-teman dari Saga Keng dan dari Oita. Dari mana Om? Dari Oita. Asik Om. Dari Koka. Oh iya. Om, dari Sabo. Mana Om? Asik. Saga Keng. Om. Cega. Saga. Apa sih lagi ya? Pesan-pesan atau pesan-pesan ini untuk pesan-pesan untuk di Indonesia. Pesan-pesan terakhir. Untuk di Indonesia. Untuk orang Indonesia. Salam buat orang Indonesia. Jangan sampai om telat. Gak baik gitu. Om masuk Om Afgan gimana? Afgan bingung lah ya. Afganisti. Oke Bray, sampai ketemu di tempat wisata. Oke Bray, jadi kita masih di jalan. Tolong jelaskan. Jelaskan dulu ya, kita menuju ke Nanjuin. Kita menuju Mae. Tempat apa itu? Itu ada sebuah patung Buddha. Patung Buddha terbesar. Terbesar di Fukuoka ya. Iya, beratnya sampai 300 ton dari perunggu. Dan yang buatnya adalah yang menang Takarakuji. Iya, jadi yang menang undian kayak toge lah di Jepang. Iya, dan dibuatlah di tengah lagu. Oke, caranya. Cara apa? Perjalanannya. Jadi dari Hakata ya. Iya, dari Hakata Station. Dari Hakata Station kita beli tiket seharga 370 ya kan. Iya. Terus masuk ke gerbang 1. Iya. Kemudian tapi ini Noriba 2 ya. Iya. Itu jadi ganti kereta. Ya. Dari Hakata ke Yoshizuka. Dan naik di jalur Sasaguri Line ya. Oke, jadi kita masih naik kereta lagi. Dan sampai ketemu di Sasaguri Line. Oke Bray, jadi ini adalah saudara jauh. Kenalkan. Pakai bahasa apa lah? Pakai bahasa Sunda. Afgan. Afghanistan. Jikosokai. Jikosokai yang nengai. Jimas teh atas nama Iwa Angidesa. Oke. Atau Wah? Nanti si semua nggak ada maskah. Semua mesti kau dasar. Mana kau tega? Sagakara Naiji Madeka. Sagakara desu ne, saki CGT 50 分 ぐらい CGT 23 分 CGT 23分からバス行って新幹線に乗ってとりあえず博多まで10時までですそうねこれですね10時までこれじゃなかったいや行きまーすどこだ脱ぎたいよ。たく
Ngancup. Oke, kita sekarang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Bentar lagi kita mau. Kita landing cantik dengan sedikit miring. Dengan kemiringan. Dengan kemiringan 65 derajat. Sepertinya gaul-gaulan bro, waduh bahaya. Orang gaul. Baik, kita mau orang panas, orang mati. Kita ini beri ini. Kita akan beri ini. Iya. Mas, hai, ada apa? Oke, Bray. Jadi kita sudah sampai di gerbangnya. Ini adalah, gue jelasin lagi bahwa ini adalah tempatnya adalah namanya Nanzoin Temple, salah satu temple di Fuka yang ada patung terbesar, yaitu beratnya 300 ton dari perunggu. Ini adalah pintu gerbang utama ya. Kita akan masuk. Jadi ini adalah salah satu spot terbaik ya buat foto. Ada jembatan dan air terjun. Bray. Oi. Sama yo. Kasih musik lang teman palsu ya. Oh iya. Oke, Bray. Ini juga salah satunya patung. Patung apa ya? Ya apa namanya bentuknya? Patung Indajin itu. Oh iya. Patung. Oh, patung Mahabharata lah. Oh iya benar ya. Film Mahabharata. Ya. Oke, ada filmnya. Yang tahu komen di bawah ya. Patung apa? Oh iya Bray, jadi ada juga patung-patung kecil ya. Ada 3.000 patung kecil. Dan mungkin ini adalah para sesepuh ya. Di sini ada nama-namanya. Ya Bray, jadi ada 3.000, kurang lebih ada 3.000 ya. Semua, mohon perhatian semua, you're see the skull. Ya, sekarang kita mau ke gua dulu, ke gua Kramat ya. Yang ada di Nanjoin, Mae. Nama guanya gua apa? Gua lu. Gua Kramat namanya ya. Jangan berdoa ya, nggak boleh itu. Gua Loen. Bagaimana Om? Alhamdulillah. Ini amazing sekali. Saya baru kedua kali sih. Saya baru pertama kali sih. Nah ya ini tuh. Ini adalah air yang menghubungkan langsung ke Laut Kidul ya kan. Ini dari Ciremai. Ini dari Kaki Ciremai. Dari Bukit Ciremai. Jadi kalau misalkan kita wudhu di sini, awet muda. Seperti itu.
Oke, Bray. Jadi kita sudah sampai di depan pintu. Ya. Pintu apa? Apa? Ini pintu apa? Pintu kemuliaan. Oh iya. Ini yang paling khusus, sekhusus-khususnya menyembah. Iya. Ayo kita akan melihat bagaimana di dalamnya. Kayaknya kesurupan. Di mana sih? Ini saya kok. Ini. Mana sahan, jangan sahan Amina. Hayang naon. Abunai. Hayang naon. Besilah di dia mana? Besilah di dia. Keluar dari anjuran sia. Keluar. Asyhadu Allah ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Bang, telolet bang. Kita lanjutkan perjalanan kemana lah? Ke atas. Come on. Wah, curam sekali ya. Bagaimana pendapatnya? Mana ke atas itu? Lupa deh ya. Ke atas. Oh, ternyata terus lagi pupukan patung gede, tapi wisul. Oh, gitu.